Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi mengamankan pengedar narkotika di lorong Skip 2, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Telanaipura. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan 5 paket kecil sabu siap edar. Tim Berantas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi kembali mengamankan pengedar sabu di Kota Jambi. Pelaku ialah HS alias KK yang diamankan di rumahnya di lorong Skip 2, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Telanaipura pada Minggu 17 Juli 2022. Kabid Berantas BNNP Jambi Kombes Pol Dewa Putu KD Arta mengatakan, penangkapan pelaku berawal dari laporan masyarakat terkait maraknya peredaran sabu di kawasan tersebut. Setelah diselidiki, petugas berhasil menangkap pelaku bersama barang bukti 5 paket sabu siap edar dengan total berat 3,75 gram. Selain itu, petugas juga berhasil mengamankan 1 unit timbangan digital dan alat hisap sabu jenis bong. Saat ini tersangka sudah dibawa ke kantor BNNP Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dimas Anjaya, JEK TV, melaporkan.